أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kepada para pelajar tingkat empat semua, pada hari ini kita akan sambung topik Perang Dunia Kedua. Dalam tajuk Perang Dunia Kedua ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Kemudian kita akan mengkaji tentang apakah peristiwa yang berlaku dari Perang Dunia Kedua Eropah serta kesan daripada Perang Dunia Kedua di Eropah. Baiklah, kita akan cuba lihat Perang Dunia Kedua di Eropah ada tiga faktor. Faktor yang pertama adalah kemunculan ideologi baru. Dalam kemunculan ideologi baru ni adalah diakibatkan asalnya adalah berlakunya kemerosotan ekonomi antara penduduk Itali dan juga Jerman, di mana mereka mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini telah dipimpin oleh pemimpin nasionalis yang berfaham melampau, iaitu fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Okey, kita cuba lihat apakah itu fasisme. Fasisme adalah di bawah pimpinan Benito Mussolini, dan parti fasis ini adalah berjaya menguasai kerajaan Itali. Dan fasisme ini memberi keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Dan mereka percaya dengan konsep nasionalisme melampau, termasuklah mereka sanggup berperang bagi meningkatkan imej negara. Bagi memulihkan semula imejnya, Itali telah meluaskan tanah jajahan dengan menguasai beberapa wilayah, antaranya Abshah, iaitu dinamakan Ethiopia, dan juga Albania. Sekarang kita bergerak pula kepada Nazisme. Okay, gerakan Nazis atau Nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler dan parti Nazi telah berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933, dan Nazisme telah mengagungkan bangsa Jerman. Hitler telah berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Hitler telah membina angkatan tenteranya semula dengan dan seterusnya menduduki Rhineland, wilayahnya yang hilang melalui perjanjian Versailles. Itulah yang pertama adalah kemunculan ideologi baru. Sekarang kita bergerak pula kepada faktor yang kedua, ketidakpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman kita tahu adalah sebuah negara yang telah kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan mereka menganggap perjanjian Versailles itu tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kita lihat daripada kehilangan tanah jajahannya, papasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman telah mengalami kemerosotan ekonomi dan inflasi yang sangat teruk. Itali sebagai sebuah negara yang telah menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Itali tidak puas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh oleh Perancis dan Poland. Jadi sifat tak puas hati inilah yang berlakunya, menyebabkan berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Faktor yang ketiga pula adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kita akan lihat kegagalan Liga Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelecutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia yang Kedua, menyebabkan dunia ini telah tercetus kepada konflik yang berterusan mengakibatkan berlakunya Perang Dunia yang Kedua. Jadi kita ulang balik semula, terdapat tiga faktor yang tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah, iaitu kemunculan ideologi baru, ketidakpuas hati terhadap penjajahan Versailles, dan juga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa.